sudah Allah jadikan kita sentiasa dalam keadaan bersyukur dan tenang, yaitu la yakhlu 'anil khata' wal nisyan, ya, al insan la yakhlu 'anil khata' wal nisyan. Manusia tidak sunyi daripada buat salah dan lupa. Jadi itu sebabnya kita hendaklah sentiasa mencari supaya kita ni sentiasa diberikan peringatan. Ya, kita kena cari supaya kita sentiasa dapat peringatan. Ya, kita tak dapat peringatan itu datang menggolek dekat kita. Ya, sama macam rezeki juga lah. Ya, peringatan ini rezeki. Ya, rezeki nak dicari kalau kita dapat. Dan rezeki peringatan ini adalah rezeki yang paling besar sekali dalam hidup kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita lebih-lebih lagi. Kita masih lagi bincangkan dalam bab yang ke-26, mengabaikan dunia ataupun menolaknya. Mengapa kita kena mengabaikan dan menolak dunia? Kerana dunia ini Allah jadikan la'ibun wa lahbun. Dunia adalah main-main dan sia-sia. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup di dunia melainkan mata benda yang menipu daya. Jadi oleh kerana dunia ini Allah jadikan untuk menipu kita, memang Allah jadikan, ya, dia ini menipu kita. Jadi Allah bagi kita dia punya panduan-panduan supaya kita tidak tertipu. Jadi kalau begitu tuan-tuan tak payah ada dunia, tak boleh. Ya, kerana kita hidup di dunia. Ya, kita perlukan dunia itu. Kita perlukan. Jadi bila kita perlukan, kita pergunakanlah. Ya, bukan dunia yang mempergunakan kita. Macam kita dapat harta lah. Ya, kita dapat harta, bukan kita jaga harta. Harta jaga kita, betul. Ya, kalau kita jaga harta, itu sebabnya kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dunia ini Allah jadikan, tak boleh kita buang. Ya, kerana kita hidup di dunia. Kita gunakan dunia ini, bukan dunia mempergunakan kita. Ya, kita gunakan dunia untuk mencapai matlamat. Apa matlamat kita? Iaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ya, kalau dunia mempergunakan kita, celaka kita di dunia, celaka kita di hari akhirat. Na'udzubillah. Seterusnya tuan-tuan, Abu Lash uraikan dengan sanadnya dari Al-Aswad bin Qais berkata, saya telah mendengar Jundub berkata, Umar radhiyallahu anhu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tikar yang telah berbekas di pinggangnya. Ya, jadi ketika Umar berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bangun daripada pembaringannya, ya, berbekas di belakangnya tikar. Ya, berbekas di pinggang di belakang lah. Ya, di belakangnya bekas tikar. Macam kita tuan-tuan ni baring atas tikar ni kan bekas belakang-belakang juga tu. Jadi apa reaksi Umar? Maka menangislah Umar radhiyallahu anhu melihat keadaan itu. Ya. Jadi Umar menangis melihat keadaan Nabi yang berbekas tikar di belakang. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya Nabi tidak baring di atas karpet. Ya, Nabi berbaring atas tikar yang kasar. Ya, sehingga berbekas di belakang. Apa kata Nabi? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayukika ya Umar," dalam bahasa Arab dia, "Apakah yang menyebabkan kau menangis wahai Umar?" Jawabnya, "Saya teringat pada raja Kaisar dan Kisra, ya, raja Rom, raja Parsi. Dengan segala kemewahan dunianya, sedang kau utusan Allah sehingga berkesan di pinggangmu garis-garis tikar." Maknanya Umar kata, aku teringat, ya, raja Rom, raja Parsi ni hidup mewah sekaya-kayanya, semewah-mewahnya. Tapi engkau ya Rasulullah adalah kekasih Allah,
tetapi hidup miskin. Ya, patutnya engkau kasih Allah hidup kaya raya, tetapi nak dibandingkan yang lain tu. Ya, tetapi kasih Allah hidup miskin, tetapi musuh Allah hidup kaya raya. Itu yang menyebabkan aku menangis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatid dunya wa nahnu qaumun ukhirat lana thayyibatuna fil akhirah. Nabi jawab senang ni tuan. Nabi kata mereka kaum yang telah diberi tunai kesenangan mereka di dunia. Allah bagi kesenangan dunia secara tunai, dan kami kaum yang ditunda kesenangan kami di akhirat. Kita yang taat kepada Allah ni, Allah Ta'ala tangguhkan kesenangan kita bila di hari akhirat. Dunia ni hanyalah dapat kesenangan yang sementara waktu sahaja. Manakala di akhirat besok dapat kesenangan abadan abadah, iaitu selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah bila kita tengok hadis Nabi yang begini, kita kata kita hiduplah kita ni di dunia sebagai orang mukmin yang muslim ini, muslim yang mukmin ni, dalam keadaan serba kekurangan. Biarlah orang kafir ni kaya raya. Tak boleh tahu kan? Ya, nanti besok kalau dia kaya raya, kita miskin, maka dia menguasai kita. Dia menguasai kita. Dengan ekonomi dia menguasai tuan-tuan, jadi susah kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi siapa yang Allah bagi rezeki kekayaan, janganlah pula kita tolak. Itu maksudnya. Kalau kita dah berusaha untuk mendapatkan kekayaan, tetapi Allah uji belum lagi dapat, sabar. Kenapa? Kerana kaya dan miskin itu pasangan-pasangan yang Allah jadikan untuk mengindahkan dunia. Kenapa? Kerana pasangan-pasangan ni memang Allah Ta'ala berikan, memang Allah jadikan di atas muka bumi. Malam pasangannya siang, lelaki pada lelaki pasangannya perempuan. Panas pasangannya sejuk, kaya pasangannya miskin, sakit pasangannya sehat, hidup pasangannya mati. Jadi memang Allah jadikan berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengimarahkan dunia ini. Mengimarahkan dunia ini, ataupun untuk mentadbir dunia. Bukannya bila ada pasangan tu dipisahkan, tak boleh tuan-tuan. Mana boleh kita pisahkan malam dengan siang? Tak boleh. Dia mesti berpasang-pasangan. Pasal malam lawannya siang. Tak boleh malam pisah dengan siang, malam saja. Siang pisah dengan malam, siang saja. Tak boleh. Rosak dunia ni. Jadi bagi mereka yang Allah uji kerana kaya dengan miskin itu, itulah adalah ujian. Ujian dunia. Ujian dunia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan hidup dan mati itu, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu yang terbaik amalannya. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman. Dan Nabi kata tidak ada bagi orang yang tidak beriman, tapi hanya bagi orang yang beriman saja. Sahabat-sahabat kata, apa ya Rasulullah? Nabi kata, apabila mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur. Bakana khairul lahu, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan sebaliknya, kalau mereka mendapat kesusahan, maka mereka bersabar, maka itulah yang terbaik bagi mereka. Mendapat nikmat bukannya kita kata mendapat nikmat itu baik, orang yang tak mendapat nikmat itu tak baik. Itu salah.
Orang mendapat nikmat pun baik, orang tak mendapat nikmat pun baik juga. Maksudnya apa? Orang yang mendapat nikmat itu baik, orang mendapat musibah pun baik juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itu sebabnya kita jangan salah faham. Kadang-kadang kita kata kita nak musafir ini, tuan-tuan. Kita nak musafir. Ya. Kita mohon Allah Taala bagi kita keselamatan. Kita doa macam-macam, kita doa minta Allah bagi kita keselamatan, minta Allah SWT sampaikan kita ke destinasi dan sebagainya. Ya, ada orang yang sampai ke destinasi, ada orang yang tak sampai. Ya, ada orang yang sampai, yang tak sampai lah, accident lah, macam-macam. Ya, adakah orang yang accident itu tak baik, tuan-tuan? Pada zahirnya memang tak baik. Ya, accident sekurang-kurangnya luka parah, ya, ataupun mati. Adakah itu tak baik? Ha, kita kena faham tu. Ya. Jadi Nabi kata orang mukmin ini urusan mereka semuanya baik. Apa yang baiknya? Kalau dapat nikmat, kita kata dapat nikmat baik. Kadang-kadang kita dapat nikmat melupakan kita kepada Allah SWT. Itu bencana tu, tuan-tuan. Ya. Yang baik itu ialah bersyukur tu. Bukan nikmat tu yang baiknya. Macam kita dapat sihat ni. Yang baiknya bukan sihat, tuan-tuan. Tapi bersyukur itu yang baik. Apa sebab? Bila kita dapat kesihatan, kita bersyukur, kita bertambah dekat dengan Allah Taala. Ya. Orang yang dapat nikmat tetapi dia tidak bersyukur, dia jauh daripada Allah Taala. Itu satu musibah yang besar, satu bencana yang besar. Ni di dunia, lebih lagi di hari akhirat. Ya, itu kita faham yang baik dia tu, iaitu syukur tu. Nikmat tu baik juga. Ya, tetapi yang baiknya kalau mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian musibah itu tentu tak baik. Musibah itu tak baik. Orang tak suka musibah itu, kan? Tapi kalau dia bersabar, itulah yang terbaik bagi dia. Dia tak boleh nak nafikan musibah. Dia dah kena musibah dah. Sekarang musim banjir, tuan-tuan. Habis banjir, tuan-tuan. Ya? Ha, baik ke tak baik? Tapi kalau dia bersabar, itulah yang baik bagi mereka. Rumah dah kena habis kena banjir lah. Kalau kita merungut pun, rumah kita dah habis kena banjir. Eh, tapi bila kita sabar, hati kita jadi tenang. Eh, kita ingat semuanya itu dah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita dapat senang pun tenang, kita dapat musibah pun tenang. Ya, kedua-duanya kita dalam keadaan tenang. Orang tidak beriman ni dapat senang pun tak tenang juga. Dapat susah lagi tak tenang. Apa sebab? Dapat senang, dia kufur. Tak tenang lah, tuan-tuan. Ya, itu sebabnya kita ni ada dua. Ya, senang dengan tenang. Ya, kalau senang tu macam ni lah, duduk dalam ni, tuan-tuan. Ya, dalam keadaan kondisif. Ya, terangnya, sejuknya, selesanya, nyamannya, itu senang. Ya, tapi belum tentu tenang. Ya, belum tentu tenang. Tenang tu hati. Ada orang duduk dalam tuan-tuan tapi hati dia susah. Ya, lari pada rumah. Pasal apa lari pada rumah? Bergaduh dengan isteri dia. Nak tenang duduk dalam masjid, tak tenang juga dia. Ya, apa sebab? Pasal bukan pengaruh senang itu tidak boleh mempengaruhi jiwa dia. Kecuali kalau dia sabar, ya, dia bergaduh dengan isteri, contohlah tuan-tuan, ya. Kalau dia sabar, punya ujian Allah Ta'ala, ya, dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, walaupun dalam keadaan begitu, hati dia tenang. Tapi kalau dia tak sabar, bertambah-tambahlah musibah. Ya, itu. Ya. Duduk balik rumah, tuan-tuan. Rumah sejuk. Rumah sejuk. Itu senang. Tapi hati dia panas. Ya, hati dia panas.
Balik rumah bergaduh dengan anak, bergaduh dengan isteri. Rumah sejuk, hati dia panas. Senang tetapi tak tenang. Jadi kalau kita nak tenang, carilah tenang, jangan cari senang. Kalau kita nak senang, carilah senang. Baru kita dapat senang. Tapi kalau kita nak dua-dua, cari senang, cari tenang, kita boleh dapat. Tapi cari senang belum tentu dapat senang. Tetapi cari tenang, pasti kita dapat tenang. Itu keadilan Allah SWT. Kita nak cari kaya, tuan-tuan, tak semua orang jadi kaya. Tetap ada orang miskin, ada orang kaya. Tapi kalau kita nak cari tenang, semua boleh dapat. Nak dapat tenang, semua orang boleh dapat. Dengan apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah itu tenanglah hati mereka. Jadi maknanya orang miskin pun boleh tenang, orang kaya pun boleh tenang juga. Itu keadilan Allah SWT ataupun rahmatnya Allah SWT. Jadi kalau kita dah mencari kesenangan, kita tak dapat juga, tuan-tuan, sabarlah. Kenapa? Kerana Allah tangguh. Allah Ta'ala tangguh. Dengan kita tetap berusaha, tetap berikhtiar, tapi belum dapat lagi, kita sabar, kita terus berusaha. Sebenarnya Allah tangguh. Aku tak nak bagi kau sekarang, tapi kau sabarlah. Kau usaha lagi, sabarlah. Usaha sabar. Rupa-rupanya Allah nak tangguh. Allah nak bagi kita banyak lagi di hari akhirat. Dengan kita usaha, kan, kita usaha nak cari senang, usaha ikhtiar, lepas tu tak dapat, kita sabar, kita tidak berputus asa. Itu semuanya usaha ikhtiar kita yang kita sandarkan kepada tawakal tu, itu ditulis oleh malaikat itu sebagai ganjaran. Lagi banyak kita berusaha, lagi banyak kita sabar, lagi banyak ujian kita, lagi tinggi sabar kita, itu semuanya untuk menjadi simpanan kita. Bila masa kita dapat, tuan-tuan, mari nak mati tu kita tahu kita dapat. Tapi orang yang senang, dia lupa kepada Allah Ta'ala. Bila dia nak mati, dia tahulah semuanya kesenangan dia akan tinggalkan. Tetapi tak ada apa yang nak dibawanya untuk bekal akhirat dia. Masa tu barulah kita rasa malang hidup kita. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu jawapan Nabi apabila Umar mengatakan, kau ni kekasih Allah tetapi kau susah. Orang yang menjadi musuh Allah ni senang. Nabi kata, sabar, Allah tangguhkan, nanti besok kita akan dapat senang akhirat selama-lamanya. Abu Lahab meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang aku khawatir atas kamu hanya dua. Apa dia, kata Ali? Panjang angan-angan. Itu panjang angan-angan. Kita mengingatkan benda yang kita mungkin dapat, mungkin tak dapat. Kita punya infak dekat masjid ni bukan main all out lagi, tuan-tuan. Contoh, apa sajalah, nak apa nak masjid, nak kapek bagi, berpuluh-puluh ribu bagi, nak repair masjid bagi beratus-ratus ribu. Angan-angan kita apa? Mudah-mudahan besok dibagi aku bintang, dapat datuk, dapat datuk seri ke tan seri ke apa benda, tuan-tuan. Tu angan-angan dia. Jadi ini yang dibimbangkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kita ni memikirkan benda-benda yang kita dah dapat entah tidak. Ataupun kita banyak bersedekah, kita kata besok sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Nabi ni, jadi senang, Allah tambah. Kalau kita ingat tambah tu, kita ingat tambah, tuan-tuan, tiba-tiba tak tambah juga. Itu panjang angan-angan. Jadi menyusahkan
Orang yang banyak angan-angan ni, hati dia susah ke apa? Hati dia tak tenang. Contoh kita buat kerja lah. Kita buat kerja sukarela ni. Kita punya niat kita supaya orang puji kita. Angan-angan kita supaya orang puji kita. Tetapi orang tak puji juga, tuan-tuan. Kan menyusahkan kita tu. Itu sebabnya kita buat dengan hati yang ikhlas. Jadi kita tak susah hati. Orang puji ke, orang tak puji ke, orang bagi kita pingat ke, bagi bintang ke, tidak ke, tidak menjadi kesusahan dalam hati kita. Kemudian yang keduanya, iaitu melupakan akhirat dan menurut hawa nafsu. Panjang-panjang angan itu melupakan akhirat. Menurut hawa nafsu itu menghalang ataupun menentang akan kebenaran. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah Ta'ala bagi tahu. Nafsu kita ni Allah Ta'ala bagi tahu. Inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu sentiasa menyuruh melakukan kejahatan. Nafsu tak ada suruh kita melakukan kebaikan. Apa di nafsu tuan? Nafsu keinginan. Keinginan apa? Keinginan tak kira lah apa keinginan. Keinginan nak melihat, keinginan nak mendengar, keinginan nak bercakap, keinginan nak mencium, keinginan nak pegang. Apa lagi? Yang lain pula, keinginan nak pergi makan. Lepas ni ingin nak makan tu nafsu lah tu, nafsu makan. Semuanya nafsu tuan-tuan. Apa dia? Kemudian kalau dapat makan pula, nafsu kita kata nak makan banyak-banyak, nak makan sedap-sedap, nak banyak-banyak. Itu keinginan nafsu. Lepas tu nafsu seks. Itu apa? Nafsu seks pula. Keinginan nafsu seks. Nafsu makan, nafsu seks. Apa lagi? Semuanya Allah bekalkan kita keinginan ataupun nafsu. Kat sini Allah Ta'ala bagi tahu kita, awas, nafsu sentiasa menyuruh kamu melakukan kejahatan. Kalau kita tak kawal dia, kita akan terjerumus kepada kejahatan. Tuan-tuan pergi kat kedai makan, tengok lauk sedap, semua sedap. Lauk ini sedap. Nafsu semuanya nak. Kat situ kita kawal lah. Jangan-jangan aku yang perlu, bukan nafsu. Nafsu tu nak inginkan saja. Lepas tu kita kawal dia. Kita ambillah lauk-lauk yang cukup untuk meluruskan tulang belakang kita untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak, tuan-tuan habis. Dia akan mengalahkan kita. Contoh tuan-tuan pergi shopping lah. Pergi kat supermarket. Nak beli kan, nak beli. Tengok ada offer. Offer, special offer. Bukan special offer je, special offer. Dia potongan ni 80%. Special offer lah tu. 80%. Baju ke, seluar ke, kasut ke. 80% potongan. Kalau harganya RM1,000, tinggal lagi RM200 je. Betul punya. Kita tengok tuan-tuan. Ini daripada RM1,000 tinggal RM200. Kalau kita ikut nafsu tuan-tuan, kita belilah. Kita belilah tuan-tuan. Tapi kasut kita dah banyak dah berderet di rumah tu. Macam-macam warna ada. Merah ada, hijau ada, biru ada, putih ada, semua ada. Ini offer punya pasal, beli lagi tuan-tuan. Itu keinginan. Kalau kita tenggelam kepada keinginan, kita akan belilah. Tapi kalau kita ingat keperluan bukan keinginan, kita tak beli tuan-tuan. Tak perlu lagi dah, walaupun offer aku dah banyak dah ni. Tengok baju offer 80% offer. Kalau kita nafsu, maklum murah ni belilah.
Tapi kalau kita kata perlu, aku tak perlu lagi. Baju satu almari tak pakai. Jadi maknanya kalau kita pergi ke mana-mana, pergi ke pasar ke, pergi ke kedai nak beli pakaian ke, nak beli apa tuan-tuan, kita mahu ke, kita perlu. Sebabnya pakar ekonomi kata nak pergi ke pasar ke, nak pergi ke supermarket ke, ya, senaraikan apa yang kita nak beli tu, senarai nak beli tu, yang kita perlu tu. Ya? Jadi yang kita pergi tu, kita yang kita nak beli tu, yang kita senarai yang perlu benar. Yang tak perlu jangan lah, tak ikut nafsu kita, memang lah. Ya? Itu yang kita binasa tu tuan, binasa. Ya? Kita mampu buat rumah 200,000, kita buat 500,000 tuan-tuan. Sengsara lah kita. Pasal apa? Nafsu punya pasal. Ya, orang Melayu kata pakailah baju di badan sendiri. Ya, kita pakai baju di badan orang. Ikut badan orang. Badan orang besar, ya, kita pakai untuk badan orang, tuan-tuan. Melabuhlah baju kita. Contohnya itu orang Melayu punya apa? Pepatah kan. Ya. Jadi ini semuanya bila kita tenggelam kepada nafsu, habis tuan-tuan. Pasal nafsu sentiasa menyuruh kita melakukan kejahatan. Ini yang dibimbangkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Sedang dunia sudah berjalan membelakangi kami, ya, dan akhirat akan tiba kepada kami. Satu hari kita tinggalkan, ya, maka tambahlah umur kita, ya, kemudian berkuranglah baki dia. Ya, masa kita nak melangkah tuan-tuan, ya, kita nak pergi masjid, ya. Selangkah kita melangkah, kita dah meninggalkan selangkah di rumah kita. Kita dah tinggal sedikit lagi nak langkah nak sampai ke masjid. Yeah. Kalau 100 langkah dah 90 langkah kita ke masjid, maknanya 90 langkah kita dah meninggalkan rumah dan kita hampir 10 langkah lagi ke masjid. Begitulah kita dengan akhirat ni. Ya, yeah. Bertambah umur kita, ya, maka semakin jauhlah kita meninggalkan dunia dan amat dekatlah dengan kematian. Ya. Nah, jadi maknanya semakin hari semakin dekat dengan kematian, tuan-tuan. Semakin dekat dengan kematian. Teruslah kita fikirkan sakit itu. Ya. Kita fikirkan kita dah dekat dengan kematian. Ya. Kenapa? Kerana orang sakit kadang-kadang tak mati, tuan. Orang tak sakit mati. Ya, contohnya orang insiden tu lah. Ya, dia tak sakit mati tu tuan. Kadang-kadang orang yang sakit kuat tak mati. Orang sakit-sakit sikit-sikit mati. Jadi kita tak boleh fikir sakit-sakit tuan. Ya, pasal bila kita lihat orang mati, ya, kita jangan pandang sakit. Itu silap tu. Ya, oh, teruk sakit dia tu buat jadi mati. Itu sebab tu tuan. Ya, itu belajar tuan, kena belajar akidah, belajar tauhid. Ya, itu sebab bila kita tengok orang mati, itu sebabnya kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami datang daripada Allah dan kami kembali kepada Allah SWT. Tengok orang mati, kita ingat ajal dah sampai, bukan ingat sakit itu. Ramai orang sakit tak mati. Sakit macam sama macam dia, tapi tak mati, dia mati. Ya, kerana mati itu ajal, bukan mati itu kerana sakit. Sakit itu adalah sebab yang tidak boleh mematikan. Ya, sakit itu hanya sebab dunia yang tak boleh mematikan orang. Yang mematikan orang ialah Allah SWT. Ya, jadi Allah masanya dah sampai, ya, dah telah dicatat di azali, masa dia dah sampai, Allah datang kerana sebab dia. Ya, Allah datang ke sebab dia nak memunasabahkan mati dia tu. Bukan mati itu kerana mati tu dia sakit. Nah, itu rosak akidah kita, tak betul akidah tu. Bila kita tengok orang sakit, kita nampak sihat. Pasal sakit tu lawannya sihat. Ya. Kita kata mudah-mudahan sihat. Bukan lain tak lah, nampak tak ada harapan nampak. Ya. Tengok dah teruk dia, tak ada harapan nampak ni. Ya, kalau kita tengok dah teruk,
Lain doa dia. Apa doa dia? Ya Allah, kalau dia teruk lah tuan ni. Orang kata dah tahap 4 dah kanser dia. Ya. Apa kita doakan tuan? Jangan kita, bukan kita doakan sihat. Nah, tahap 4 pada adatnya tak ada harapan dah. Doktor kata dah makan kuman dah habis dah ni. Kita beri Allah sihat kepada ya Allah, sihat kepada ya Allah. Pada adatnya tak mungkin. Ya, tapi Nabi ajar kita, ya, apa doanya tuan-tuan? Iaitu ya Allah, sekiranya hidup itu baik baginya, engkau hidupkanlah. Kalau sekiranya mati itu baik baginya, engkau matikanlah ya Allah. Tapi jangan baca kau kuat. Kan baca kau kuat kan untuk rumah yang tak faham ni kau. Eh, kau orang suruh masjid datang suruh suami aku mati, dia kata. Suruh isteri aku mati. Itu tak faham tu. Ya. Dah tahap 4 habis tuan-tuan ni. Ya. Kita doa ya Allah, kalau hidup tu baik baginya hidupkanlah. Kalau mati tu baik, matikanlah ya Allah. Yang kita nak tu bukannya hidup itu. Ya, kalau dia mati, kita hendakkan dia mati dalam iman, dalam takwa. Mati tetap mati. Ya, mati tetap mati. Kita hendak mati itu dalam iman, dalam takwa. Ya. Kalau dia kata hidup tu baik baginya, maknanya kalau hidup tu menambahkan iman lagi, menambah takwa lagi, maka hidup kan ya Allah. Ya. Kalau matinya tu baik, maknanya mati dalam iman, dalam takwa, tak pun datang kami redha lah. Ya. Kita datang kita doa sihat ya Allah, bagi sihat ya Allah. Doktor kata lagi sebulan mati dah. Ya. Jadi lain doa dia. Ya, jangan samakan doa, ya. Ada orang yang tapi orang yang sakit biasa-biasa, itu kita doalah sihat. Ya, janganlah kita doa pula jika hidup hiduplah, jika mati matilah. Ya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, dan masing-masing ada mempunyai anak-anak, maka jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ya, apa sebab kita ni jadi anak akhirat? Ya, kerana kita akan dihidupkan di akhirat besok selama-lamanya. Kalau kita jadi anak dunia, macam mana pun akan kita tinggalkan juga dunia ni. Ya, kita jadikanlah kita ni sebagai anak akhirat. Pasal kita akan kembali ke akhirat. Dunia akan kita tinggalkan. Maka sesungguhnya hari ini beramal dan tidak ada hisab. Sayyidina Ali kata, "Ad-dunya darul amal wala hisab." Ya, dunia itu tempat kita beramal dan tidak ada hisab. Kemudian, dan sedangkan kelak hisab tidak ada amal. Besok, di akhirat besok, al-akhirah darul hisab wala amal. Akhirat besok tempat dia hisab, tak ada lagi amal. Ya. Kalau dunia ni masih ada lagi, ya, kita dah putus amal lah. Bila kita mati, putus amal kita. Tak boleh lagi kita tak ada lagi pahala tuan-tuan, putus amalan. Tetapi kita dapat tinggalkan tiga ni untuk meneruskan kita punya pahala, ya, pahala berterusan. Apa dia? Itu biasa tuan-tuan dan puan-puan tahu, ya. Idza mata ibnu Adam yuqata amalu illa min thalas. Bila mati anak Adam, putus semua amalan, tak boleh beramal lagi dah. Ya. Untuk dapat pahala. Melainkan tiga masih berterusan pahala dia. Apa dia? Iaitu sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Ya, kalau tuan-tuan ada walaupun RM10 buat masjid ni, selagi orang pakai, selagi itulah. Kalau yang dah mati itu, masjid ini umurnya 30 tahun, orang yang dah infak pun 30 tahun juga, masih mengalir lagi pahala dia. Ya, walaupun dia bagi RM10. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita tertinggal wakaf ni. Ya, rugi sangat kita tuan. Jangan kita tunggu nak banyak orang nak wakaf. Ya, ada singgit-singgit lah tuan-tuan. So kata wakaf buat masjid, masuklah singgit tu.
Ya. Tapi pahala dia ikut duit, ikut amount dia, tuan-tuan ni. Banyak amount, banyaklah pahala dia. Kan? Ya. Ini jangan. Kalau kita tak ada lagi ni, belum lagi lah contohnya. Kita wasiatlah, takut-takut malam ni kita mati. Ya, mana tahu tuan-tuan, ada orang mati dalam tidur. Ya, wasiat. Ya, kalau aku mati, ambillah ni 10,000 ni untuk buat masjid, mana-mana masjid pun. Mati kita malam tuan-tuan, 10,000 kena ambil tu. Kena ambil sebelum faraid tu, masukkan untuk buat masjid. Alhamdulillah. Ya, mengalirlah pahala dia. Ya, selagi masjid tu dipakai, tak kisahlah tuan-tuan. Bangunan-bangunan, kalau tanah lagi untunglah. Ya, tanah ni kalau ada lah orang wakaf, ya, ganti masjid pun tanah masih ada. Ya, tapi kalau masjid runtuh besok tak ada lah, putuslah. Ya, tapi mengalir tu banyaklah tuan-tuan, ya. Sampai berpuluh-puluh tahun pun pakai kan. Ya, banyaklah. Itu sebab dia orang tua dulu dia suka wakaf tanah ni. Ya, dia wakaf tanah. Ya, untuk buat masjid, untuk buat sekolah, untuk buat surau. Ya, apa sajalah untuk kebaikan. Ya, kita ni tanah banyak tuan-tuan, berikan-ikan je. Ya. Mati tinggal. Ya, kadang-kadang anak-anak kita bergaduh. Ya. Saya tengok saya jalan daripada Keramat dekat sini tadi, jalan banyak rumah-rumah yang dah buruk-buruk tuan-tuan, rumah mahal-mahal. Tapi tinggal begini saja. Ya, Allah Allah kan. Ya. Anaknya bergaduh ke, biar lantak sama-sama tak dapat. Ya. Tak apa apalah kan. Ya. Tapi tinggal begitu saja tuan. Sayang. Ya, kalau tahu dulu aku wakafkan, ya, bagi wakaf kat masjid. Masjid uruskan semua orang sewa rumah tu. Ya, dapatlah pahala tuan. Ya. Orang sewa rumah tu dia masuk masjid. Tadi berjalannya kita punya pahala. Ni orang biar gitu je sayang. Rumah tu kalau jual duit kalau elok tu juta tuan-tuan. Ya. Kalau kita ingat, jangan kita ingat dunia ni rugi kita. Ya, jangan kita ingat dunia rugi kita. Jadi Sayyidina Ali kata apa? Dunia ini tempat kita beramal, tak ada hisap. Akhirat tu tak ada amal, tak ada hisap, tak ada amal. Dunia tu beramal, tak ada hisap. Akhirat besok tempat dihisap, tak ada lagi amal. Ya. Yang keduanya untuk mengekalkan kita punya pahala, iaitu ilmin yunta fa'ubihi. Kalau kita ada mengajar, ya, mengajar ilmu padu ain ke padu kipayah ke, tak kira tuan-tuan. Ya, ilmu kita ni ada dua, satu padu ain, satu padu kipayah. Ya, kita boleh ajar alif bata. Kita ajar alif bata tuan-tuan. Ya, dia ni pandai kerana kita. Kerana dia pandai alif bata tu, dia pandai mengaji Quran, mengaji muqaddam. Kerana kita tuan-tuan, lepas tu dia ajar orang. Orang ni ajar. Berpanjanganlah, ya, ilmu yang kita ajar. Ya, walaupun satu huruf. Nabi kata baligh anni walau ayah. Ajarlah walaupun satu ayat. Bukannya nak banyak ayat tuan-tuan. Ya, kita tahu satu ayat aja, satu ayat. Kita nak tunggu jadi ulama besar baru nak mengajar. Mana tak ada lah, rugilah kita. Ya. Yang ketiga iaitu waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh. Ya, kalau kita anak soleh, ya, dia mendoakan kita, maka ya berpanjangan pahala. Itu saja tuan-tuan. Kalau tidak, putuslah. Ya, putuslah, tak ada lagi lah kita boleh melakukan amalan. Yang ini perbanyaklah amal sekarang, sebab kamu tidak akan dapat beramal pada hari esok. Ya, esok belum tentu lagi. Itu sebabnya Allah bagi kita tawaran. Tak tahulah tuan-tuan, tawaran yang Allah bagi ni tak ada tawaran dekat dunia ni lah. Ya, tak ada tawaran dekat dunia ni. Tapi kata sekiranya seseorang itu bermusafir ataupun mereka itu sakit, ya, sakit ataupun bermusafir, maka dicatat pahala amalannya. Mereka kalau sakit tak dapatlah buat banyak-banyak amal, ya, fardu tak tinggal lah,
sunat mereka tak buat lagi dah. Ya, sama juga musafir. Ya, mereka buat fardu saja, sunat tak sempat. Tapi Nabi kata akan dicatat amalannya semasa dia bermukim ataupun semasa dia sehat. Semasa dia bermukim ataupun masa dia sehat. Bayangkan tuan-tuan. Semasa dia bermukim ataupun masa dia sehat. Kalau dia masa sehat tu, dia pulun buat satu hari dia dapat 10,000 pahala, tiba-tiba dia sakit, dia buat yang fardu saja, tetap malaikat tulis 10,000 juga. Itu dikatakan besok tak ada boleh amal, tuan-tuan. Kalau kita masa tak bersafir, kita boleh buat banyak-banyak. Tapi bersafir tak boleh lah, buat sunat pun tak boleh. Tetap dicatat juga masa kita bermukim ni. Itu sebabnya masa kita sihat ni, masa kita bermukim ni, pulun lah tuan-tuan. Pulun. Masa sakit besok, kita tak boleh buat, kita buat yang fardu saja. Tapi pahala dia tetap ditulis. Tapi kalau kita tak buat, buat sikit je. Sesakit tu sikit juga lah dia punya pahala. Itulah rahmatnya Allah SWT kepada hamba-Nya. Ya. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsil insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سبب الله ولا تولنا من سواك ولا تشغلنا ممن خالف امرك واصاب وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبلا